Sangat ngeri belos. Iya, alhamdulillah ini yang ngeblong yang saya nantikan. Pas kita lewat jalur arteri atau apa ini nanti ya. Ono barang iki apa cua? Disrongnya urung puluh kok ono iki kira masuk iki barang masuk. Jalur ini sangat menantang, sulit ditaklukkan ini ya. Seru juga mapnya. The wonderful of Nusantara Raya map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gondol gadul gundulmu 1, 2, 3. Di kesempatan kali ini seperti biasa melanjutkan trip yang kemarin-kemarin. Kita sudah pakai STJ Overden 442 ya. Dan saya kemarin sudah bilang kalau akan menggunakan STJ lagi. Nah ini dia STJ yang tidak asing lagi. Biasanya masuk di Terminal Kembang Jaya Pati, STJ Vale dengan nomor lambung 150 non ekonomi. Ini gimana, real atau enggak? Ini livery dan tetek bengeknya ya. Livery kemudian kepletnya ini Bemas Gilang Ramadan. Bener durung mesti selamat ya. Kan ini sangat real ya, bisa dilihat dulu liverynya NKRI harga mati solawat taubat sebelum mati. Queen bus. Nah, ini busnya para raja. Entah yang asli ini mengisi lane mana untuk sekarang karena STJ itu masih rollingan terus ya untuk di Muriaan. Saya juga nggak tahu, jadi nggak bisa menjelaskan. Nah, ini tampaknya seperti ini. Dan kali ini pertama kali kita menggunakan map Nusantara Raya. Nusantara Raya map Mas Putra Caniago. Terima kasih Mas ya. Sedikit ya saya ceritakan, Mas Putra Caniago itu kalau nggak salah anggota Batik ya. Dulu saya itu pernah ada kasus galer. Saya dulu kan pernah galer juga ya, zaman 2017 ya. Biasa ya. Nggak tahu ya kalau itu mod sel saya gunakan ya. Bariku saya langsung menyelesaikan masalah saya dengan autor-autor. Saya bayar semua mod ya. Oke, sudah minta maaf dan semua author itu welcome kepada saya. Tapi yang nggak welcome satu, Mas Putra Caniago ya. Saya diblok ya, diblok dari grup Batik ya. Sampai 2020 ini. Kemarin yang unblock saya itu Mas Tubagus. Terima kasih Mas Tubagus ya. Bantuannya saya nggak diblok lagi di grup Batik ya. Gara-gara saya alhamdulillah bisa menghadiri kopdar di Poris itu. Dan nggak ketemu Mas Putra Caniago juga. Yang ngeblok saya dari dulu sampai sekarang. Oke, wes gak apa-apa diblok lah ora apa-apa. Alhamdulillah penting barokah. Alhamdulillah masih bisa membuat konten dan masih banyak teman ya. Alhamdulillah. Disyukuri ya. Ada orang itu pasti pernah membuat kesalahan karena al insanu mahalul khotok wan nisyan. Dan semua author itu alhamdulillah sudah welcome kepada saya. Dulu yang gak welcome itu Mas Putra Caniago. Saya masih diblok. Padahal dulu saya gak gabung anggota Batik loh ya, Mbak ya. Enggak gabung ya. Oke, gitu. Mukadimahnya wes ngerti kan ya. Banyak ada orang yang ada juga sesama YouTuber ya, saya nggak sebut merek ya, itu juga dulu pas saya kena kasus itu ngomong di teman-teman, ayo kita repot bareng-bareng channel Mbah Purnomo dan Khairul Adib 2 biar kita nggak ada saingan. Ada yang bilang gitu, ada sama-sama YouTuber ETS2. Ada, wis nggak apa-apa lah ya, bisa senengnya dek nih lah wis. Oke, langsung saja kita berangkat dari Solo ya. Kalau nggak salah ini map Sumatera ya Mbak ya. Ada Batu Sanggar, ada Payakumbu, Pekanbaru, Ranggat, Padang, Bariaman, si ujung. Kita mulai dari Solo sampai sini. Nah, betul kan? Oh, ada Bungo. Kapan-kapan kita jelajah map ini ya, karena ini lumayan seru mapnya ya. Ada nuansa tersendiri untuk ngeblong gitu. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah entah ini soundnya siapa ya, aku nggak tahu ini. Monggo yang tahu, yang merasa punya mod sound ini, komentar. Ini dulu dapat dari mana? Kalau nggak salah dari Mas RPS ini, Mbak. Waduh, soundnya Mak Cespleng. Soalnya saking banyaknya mod yang masuk di file manager saya ya, itu sampai lupa ini modnya siapa. STJ Vale berangkat. Ayo, jus. Waduh, suspensinya Mak legender pokoknya Mbah ini, Mbah. Ono kerket-kerketnya barang iki apa cua? Disrongnya urung puluh kok ono kerket-kerketnya iki kera masuk iki barang masuk. Ini masih lurus terus ya, Mbah. Wah, soalnya ini sangat masuk. Hampir saja, Mbah. Ini sangat macet ya, emang sengaja trafiknya saya buat semacet mungkin ya. Karena saya terlalu macet sih menurut saya. Kita buat trafik geser trafik 5 aja. Karena untuk 6 itu termasuk terlalu macet, Mbah. Lama ini kayaknya ini.
Videonya lama ini kak. Wes, bumbung hijau, bumbung hijau. Yo, kasih send dulu, kasih send dulu. Oke, alhamdulillah diberi jalan, Mbak. Diberi jalan. Langsung lurus terus ya. Seru juga mapnya. Bagus, sangat luas mapnya. Awas, hampir saja, Mbak. Hampir saja. Tapi masih aman ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Yang asli kayaknya untuk STC ini apa namanya? Emang mesin Hino ya, Mbak ya. Mesin Hino kayaknya. Kayaknya masih kemacetan deh, Mbak ini ya, Mbak ya. Waduh banget gak bisa ngeblong ini. Jalannya sempit, Mbak. Di jalur ekstrim, jalan sempit di map Nusantara, Nusantara Raya map. Wah, suara mesinnya gak kreket-kreket kayak ngene iki ya. Oh, gak bisa. Oh, gara-gara ini kaya, gara-gara ini nabrak aja di ini bisa. Gak apa-apa nabrak-nabrak lah ini ETS 2, ini asli ojo, ini asli. Kayaknya kemacetan masih terlalu macet untuk trafiknya ya, Mbah ya. Kita hilangkan dulu aja. Setelah ini belok ke kanan. Ini aku suka suara soundnya, Mbah, sangat mantep sekali. Mohon maaf ya untuk author sound ini, aku lupa ya, soalnya emang di keterangan ini nggak ada di mod manajerku ini saking banyak mod sound ya, saya iseng-iseng pakai mod ini. Malah kepenak lah ya. Suara soundnya enak. Jalannya ini seperti jalan desa beneran ya, Mbak ya. Maksudnya ini sempit menurut hanya dua lajur dan sempit, Mbak. Rekomend juga untuk map Nusantara Raya nih, kapan-kapan kita jelajahin lagi. Gak bisa nyelipkan, Mbah, ini sepeda lu sakurangi lho, Mbah, trafiknya ya. Masih lurus terus. Oke, overtake pertama. Ayo, kalau niat overtake ya, ayo. Ayo gue, niat overtake ora gelem cepet ya, tak tua bro ya. Orang gue helm silang, sisan, orang safety blast. Masuk lagi, Mbah, masuk. Masih jalur kanan, los, hati-hati. Suara soalnya enak ingin ini kepiye, cuy. Ini entah soalnya siapa, ini masih menjadi tanda tanya. Untuk wheeldopnya ini Bemas RGC ya, Mbah. Untuk wheeldopnya. Sek, raketok, sek, Mbah. Enggak tak kita lo coba, was. Suara soalnya bikin kerasan ini, Mbah. Masuk jalannya sempit sekali ya, seperti map ICRF ini. Tapi kali untuk map ini kan ada nuansa yang beda karena kita belum pernah menggunakan map ini sebelumnya. Yuk, setelah ini belok kiri, kita lewat jalur arteri atau apa ini nanti ya. Lewat jalur kiri aja kita. Nah, ini tak tunjukkan wheeldopnya. Wheeldop Adi Putra ini Bemas RDC. STJ Valley. Fali. Kapan-kapan kita coba yang lurus. Kali ini kita coba belok ke sini aja. The Wonderful of Nusantara Raya Map. Waduh, jalan sempit. Sengetoni bis-bis premium ya, Mbah ya. Untung ini muat ini jalannya. Rame juga jalan seperti ini ya, Mbah. Lupa aku, Mbah, motone sapa iki. Enake ngene ya, cemces. Ana kerket-kerkete juga. Kali ini setelah ini lurus. Yuk kita ngeblong kalau ada kesempatan. Gak ada kesempatan ternyata untuk ngeblong.
Terus menunggu mak-mak pakai Vespa yang enggak safety blas. Selip siji lah. Aman. Wah, nyanggrok ternyata. Ternyata enggak. Mak-mak apa tak tuabrak mak-maknya. Wedes. Hajur wes hajur ini. Trafiknya terlalu padat bah ini ya. Aduh. Sek. Kita kalau enggak kurangi trafik ini menimbulkan banyak korban jiwa. Gua lek no wae 0,6 seperti biasa. Soalnya pas saya coba map ini ya, pertama kali ngeblong selama 5 menit itu kalau pakai trafik di trafik 0,5 itu nganu, Mbah. Sepi ngono ya, Mbah ya. Ini sudah normal ini. Nah, seperti kayaknya jarak antar trafik. Wah, di sana ada danau, Mbah. Ada danau wonderful. Wonderful pokoknya, Mbah. Langsung los, Mbah. Lho napa iki kok mandek dadak? Rimnya terlalu pakem iki, Mbah. Awas. Sangat ngeri sekali ngeblong di sini, Mbah. Lho kan padet merayap iki, gak iso. Wis mbuh ping pira nabrake mau, Mbah? Aduh. Los, awas. Masih dilanjut, Mbak. Jalan yang sangat sempit. Ush. Waduh. Ini membutuhkan skill yang benar-benar pro ini untuk sopirnya ya. Kalau melintasi jalur ini sangat sempit sekali soalnya. Masih. Ayo ngeblong yuk. Los, mumpung ada kesempatan. Los terus, Bang. Los, alhamdulillah. Ini yang saya tunggu seperti ini, Bang. Kita akhirnya bisa ngeblong los sepuasnya. Kita keker dulu, masih aman. Nyekernya masih aman. Bener-bener jalur sempit ini. Sangat ngeri, Bang, los. Iya, alhamdulillah. Ini yang ngeblong yang saya nantikan. Pas, gak ono lawane. Aduh, sabar iki malah dalane marai masuk, Mbah. Sik, lho kan dalane marai mabuk. Nek bis ya kudune jaga jarak ini. Menggak marai ngeluh. Oke, pas. Seperti ditawang mangu ini, Mbah. Konsen nyopir sih ya, Mbah, ya. Awas. Masuk meneh. Jalannya angel meneh. Yuk, loskan yuk. Kita konvoy bareng Sugeng Rahayu di sini. Aman ya, kalau di depan aman ya kita aman, Mbah. Ape ngambung bokongnya Sugeng Rahayu. Los, tipis. Nggak ngeboserin juga, mape ya. Seru juga, Mbah, ini buat tantangan, Mbah. Waduh, keblondrok. Awas, keblondrok.
Saya keblondrok bisa. Terlalu banter, supirnya terlalu semangat. Terlalu semangat sopirnya. Weh, Saman. Kapan-kapan kita coba lagi ya. Jalur ini sangat menantang, sulit ditaklukkan ini ya. Nih alon-alon ya, tetap iso nih alon-alon, Mbak. Awas. Aduh, timbangan dua bis di sangel. Kayak orang Muria ini, Mbak. Awas, Mbak. Aman. Aman, Mbak, aman. Alhamdulillah, wis jutol dalan gede Mbak iki. Jutol dalan gede. Alhamdulillah sudah masuk jalur lagi. Yuk, selanjutnya kita langsung istirahat saja. Kapan Kakak? Kapan-kapan kita buat challenge di situ ya, pakai full kamera interior sopir, harus tidak nabrak. 23 km lagi sampai tempat tujuan. Rest area ya, Mbah ya. Masuk jalurnya. Alhamdulillah 15 km lagi sampai. Wes lego aku, Mbah, nek ngene iki, Mbah. Langsung 11 km lah. Dilok gas tekan. Nah, ini dia tempat kita, Mbah. Di sini, Mbah, kita golek gon. Oh, jajan di sini, di rumah makan atau warung-warung sini. Boleh. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai tempat tujuan rest area dengan selamat SDG Valley. Gimana? Kita buat part 2 lagi atau gimana? Monggo silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau banyak yang komen nanti kita buat part 2 dengan bus ini lagi. Karena soalnya masih kepenak ya. Kita revisi semoga tidak nabrak dan kita buat senyaman mungkin untuk dilihat gitu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya salam godol-godol 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.